Islam itu nomor satu paling banyak. Kalau disusun-susun lebih besar ukurannya daripada Candi Prambanan. Monumentalnya yang pertama, bukunya bisa dicari nanti judulnya Daulah Salihiyah Dinasti Saleh Maliku Saleh di Aceh Utara. Lebih awal kalau bicara tentang Islam tua di Nusantara, ini ada contoh yang menarik dari versi Batu Pasai. Besok kita akan lihat hal yang seperti ini insyaallah. Dan banyak contoh yang mengagumkan dari Batu Pasai. Jadi dia tidak sekedar sebagai penanda kubur, tetapi sebagai karya estetika, estetik keindahan. Hari ini Musraya yang dikoordinasi oleh Mapesa bersama kawan-kawan antar LSM dan juga dihadiri oleh adik-adik dari SMU Negeri 5 di Gampong, Mulai Kareng, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Besar ada uang datang ke setiap daerah. Kecil daripada laki. Motifnya lebih feminim. Kalau ini sepertinya laki-laki. Dia bermain tegas-tegas di sini. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim.
setelah kita tata semua makam-makam ini bersama tadi dan kita diriin kembali seperti layaknya, kita melihat ternyata banyak tokoh-tokoh yang disebutkan pada nisan-nisan ini melalui inskripsinya. Beberapa bulan yang lalu, Ustadz Taqiyuddin Muhammad telah melakukan penelitian di lokasi makam Tengku Bak Lembe yang disebut oleh banyak sejarawan ataupun masyarakat di sini, menguak satu fakta terbaru bahwa di sini telah dimakamkan satu orang sultan besar zaman Aceh Darussalam pada penghujung abad ke-15, abad ke-16 Masehi. Beliau adalah Sri Sultan Alaeddin Riayat Shah Dinullah Filalam. Itu berdasarkan inskripsi yang terpahat pada bagian sisi lisan kepalanya menyebutkan Sri Sultan Alaeddin Riayat Shah Dinullah Filalam. Pada tempel yang kepunyaan dari Sri Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin itu menyebutkan Sri Sultanah Safiyatuddin binti Sultan Iskandar Muda bin Sultan Ali bin Sultan Alaeddin. Sultan Alaeddin itu menunjuknya kemari. Kakek daripada Sultan Besar Aceh Darussalam, yaitu kakek daripada Sultan Iskandar Muda Jauhan Berdaulat. Kemudian juga dua minggu yang lalu kita juga melakukan meseraya di komplek makam tinggalan sejarah di Pungai Blangcut. Di situ terkuak satu fakta daripada inskripsinya yang telah berhasil dibaca oleh Tengku Taqiyuddin Muhammad, bahwasanya di sana menyebutkan salah satu perdana menteri yang bernama Sri Maharaja Tun Hasan yang wafat pada tahun 1000 Hijriah. Kemudian pada kalimat selanjutnya dijelaskan juga beliau itu fi zamani Sultan Alaeddin Riayat Shah. Beliau itu, si Perdana Menteri itu, hidup pada zaman Sri Sultan Alaeddin Riayat Shah. Setelah Sri Sultan Alaeddin Riayat Shah ini wafat pada 993 Hijriah, berselang 7 tahun kemudian wafatlah Perdana Menteri yang ada di Gampong Pungai Blangcut itu. Sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini tiada kekal. Ibarat sarang yang ditenun laba-laba, memadailah buat engkau dunia ini. Sesungguhnya dunia ini fana, dunia ini tiada kekal. Ibarat sarang yang ditenun laba-laba, memadailah buat engkau dunia ini. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mencari makan, umur hanyalah singkat, semuanya akan menuju kematian. Semuanya akan menuju kematian. Kepunyaan hamba yang dihormati, yang diampuni. Kepunyaan hamba yang dihormati, yang diampuni. Yang bertakwa, yang menjadi penasehat, yang terkenal, yang berketurunan mulia, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh, yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Hai orang-orang yang mencari makan,
umur hanyalah singkat saja. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Semua dia palsu. Dengar lu, hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Semuanya konsentrasi. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Semuanya. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Lagi. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Lagi, lagi. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Yang besar. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Semua semangat. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Lagi, sekali lagi. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja. Singkat saja. Hai orang-orang yang mengumpul harta, umur hanyalah singkat saja.